Hello, selamat datang ke Wat 85 Blog. Hari ini saya nak kongsikan satu resepi bersama anda semua, iaitu sayur daun sabung bersama 2 biji telur. Ya, bahan-bahannya ialah bawang merah, bawang putih, cili, 2 biji telur, Ajinomoto dan garam. Ya. Sebelum saya nak goreng, saya akan pisahkan tangkai ini, ya, tangkai daun sabung ini daripada daun dia, ya. Okey, ambil macam ni. Okey, kita pisahkan macam ni, ya. Ini tangkai ini kita buang, ya. Kita tidak masak. Kering, ya. Keras, ya. Okey, kita buat macam ni. Okey. Okey, pisahkan semua, ya. Pisahkan daripada tangkai dia. Okey. Okey. Pisahkan semua, ya, sampai habis. Okey. Kita ambil yang muda, ya, daun yang muda, ya. Yang tua tu dia keras. Kita kena ambil yang muda macam ni. Okey. Inilah daun sabung. Ini yang tua. Nampaknya daun sabung saya dah nak habis, ya, guys, ya. Yang saya pisahkan daripada tangkai, ya. Okey, kita pisahkan sampai habis, ya. Ambil yang muda sahaja. Yang tua kita tak payah bawa, ya. Sebab dia keras. Okey. Selepas ini, saya akan bersihkan dulu daun sabung ini sebelum saya menggosok. Selepas ini, saya akan bersihkan daun sabung ini dengan air sebelum saya memulas dan menggosok supaya menjadi lebih halus. Selepas dicuci, kita akan memulas, ya, daun sabung dan menggosok supaya lebih halus, ya. Okey, buat macam ni. Kita pulas macam ni. Oh. Pulas, ya. Okey, macam ni. Gosok dia macam ni. Siap, ya. Okey, dah. Sekarang kita akan mengiris bawang, ya, bawang merah. Okey. Bawang terakhir, bawang putih. Okey. Cili, ya. Okey, lepas tu kita pecahkan telur.
2 biji telur ya. Oke, selepas ini saya akan menggoreng. Sekarang kita akan menggoreng sayur daun sabung ya. Memula kita hidupkan api. Oke, kita tunggu kuali kita panas baru masukkan minyak ya. Tunggu dia panas tuh. Oke. Sekarang bolehlah masukkan minyak, tak payah banyak ya. Sikit saja. Oke. Oke. Kita tunggu minyak panas, sudah panas. Minyak sudah panas, kita masukkan bawang merah. Kacang, lalu masukkan bawang putih, masukkan cili, kacang, itu kita masukkan ya daun sabung ya, masukkan semua. Harum baunya ya guys. Tak perlu terlalu masak ya. Sebab ini dia sayur. Ya. Itu baru kita masukkan telur. Wow. Kacang sobati. Oke. Lepas itu kita masukkan Ajinomoto ya. Masukkan satu sudu sahaja, sudah cukup. Dan garam. Garam tak payah banyak ya, nanti mesin. Oke. Okay. Kita kacau lagi ya. Oke, nampaknya daun sabung saya dah masak. Oke. Okay. Oke, kita tutupkan api. Oke. Inilah daun sabung yang telah saya goreng dengan telur tadi ya. Sekarang saya nak mencuba. Nampak enak ya. Saya pernah lagi. Mantap ya guys.
ya. Kita makan sekali lagi. Jangan lupa ya, coba ya nanti ya resep ini. Sedap banget, enak. Nice. Jangan lupa subscribe. Bye.